Pemirsa, sebuah minibus yang mengangkut satu keluarga mengalami kecelakaan dengan bus Bintang Timur di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Akibatnya 5 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis. Proses evakuasi 5 korban tewas akibat kecelakaan ini berlangsung dramatis di Kecamatan Burau, Luwu Timur. Kelima korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Ila Galigo Wotu. Sementara 1 korban kritis masih mendapat penanganan intensif tim medis. Diketahui kecelakaan terjadi saat minibus yang membawa 1 keluarga berniat mengantar penumpangnya dari arah Palu menuju Boni. Namun dalam perjalanan minibus mengalami kecelakaan dengan bus Bintang Timur di Kabupaten Luwu Timur. Kini supir bus diamankan polisi untuk dimintai keterangan.